Apakah hukumnya orang itu terus tidur dalam keadaan hadas sebaiknya lepas bersama dengan isterinya? Adakah benar kita ini jauh dari jagaan Allah dan malaikat jika terus tidur? Dengar molek-molek. Siapa yang bersama isteri atau bersama suami, sunat dia mandi dengan segera pada waktu itu selepas jimak, sebelum tidur. Kalau dia tidak mandi lagi, tidak haram, kerana mandi segera adalah sunat. Bila wajib mandi? Ketika nak solat, sama ada nak solat witir atau tahajud atau subuh esok. Ketika nak solat baru jadi wajib. Dah hukumnya makruh? Ya, makruh dia tidur, melainkan dia mengambil wuduk. Nah, dah makruh benda hukumnya? Tidak berdosa, tapi kurang fadilatnya, berlaku kekurangan. Dah?